Gak tahu kenapa siang ini saya pengen nyeblak. Yuk teman-teman ikuti saya nyeblak pada siang hari ini. Hai, ketemu lagi dengan saya. Oke teman-teman, kali ini saya mau nyeblak. Gak tahu kenapa siang-siang gini jadi pengen nyeblak tuh. Dan kebetulan saya lagi keluar sama Pak Su pada siang hari ini. Kali ini aku pengen nyeblaknya di seblak yang Hidden Gems teman-teman. Ada yang tahu ini di mana? Yups, ini lagi ada di daerah Sangar ya teman-teman. Oke, nyeblak kali ini saya di Gang 17 di daerah Sangar. Di depan ini adalah gangnya, kita masuk aja terus mentok. Nanti di pertigaan depan kita belok kanan dan akan terlihat sudah rumah warna merah dan ada tulisan seblaknya. Oke, di depan itu adalah tempat saya akan beli seblak ya teman-teman. Gak tahu kenapa saya itu paling suka makan seblak, apalagi di siang-siang seperti ini. Dan ini adalah salah satu seblak langganan saya. Seblak ini merupakan salah satu dari cabang di antara 4 cabang yang dimiliki oleh Seblak Sunda Prasmanan Kota Pasuruan. Oke, ini sama mbaknya saya sudah dikasih wadah buat pilih toppingnya. Dan saya di sini pilih aneka toppingnya dari mulai persosisan, terus ada juga mie instannya dan juga ada aneka perkerupukannya. Dan untuk edisi nyeblak kali ini saya tidak memilih kerupuk ya, teman-teman. Oke, setelah saya pilih langsung aja saya kasihkan ke mbaknya biar dimasak.